Itu dia guys, kedainya yang bernama Sushi Sen Loba. Sushi Sen Loba. Ya itu ya. Sekadar mau rasa. Ya. Oke guys, ini dia punya menu banyak lagi guys. Di dalam cermin saya mau baca pun kabur-kabur mata guys. Guys jamu mata saja lah tengok ya. Nah banyak nih macam-macam. Oke guys, ini saya baru tahu sebenarnya. Ini adalah kedai sushi di Kota Bulut. Berapa lama sudah buka nih bang? Satu bulan ya? Oh oke guys. Abang ini maklumkan baru satu bulan. So patutlah saya tidak tahu. Lagipun kedai dia di belakang saja ini. So hari ini kebetulan dan ada rezeki saya merasa sushi sebab sudah lama tidak merasa. Oke guys. Oke guys, kebetulan tadi ini kawan kita ini pun sebenarnya YouTuber juga guys. So channel dia nanti saya akan sertakan di description atau di mana-mana lah. Oke, thank you Abang Ijat. Oke, terima kasih. Oke. Oke guys, saya ambil sedikit view nih environment di dalam kedai sushi di Kota Belud. Dan saya dimaklumkan bahwa baru saja beroperasi, yaitu lebih kurang satu bulan. So patutlah saya tidak tahu, dan saya percaya ramai lagi kawan-kawan ataupun masyarakat di Kota Belud ini yang juga belum tahu. So inilah guys environment dia, dia punya location dia ini bersebelahan dengan Kak Z Cafe yang di sebelah sana tu, ataupun kemarin saya pergi di JNT Express. So bangunan yang di belakang dia, so senang saja mau cari ini guys sebab KD pun bukannya besar mana pun. So begitulah keadaan dia guys. Semoga perkongsian ini mendapat sedikit apa pengetahuan ataupun sekurang-kurangnya memberikan kita satu lagi lokasi ataupun tempat kita untuk mengubah selera kita daripada nasi biasa kepada sushi, terutamanya kepada mereka yang penggemar sushi. Oke guys, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton video saya ini. Diharapkan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja guys, sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.